Oke, ini lihat, ini ada talknya ya. Kalau di cuma di apa ini? Dua kasoi balik lagi bersama saya di sini Zedwis Gaming ya. Kali ini kita nggak main Minecraft dulu. Kali main Minecraft kali ini. Kali ini kita bakal Minecraft lagi. Dan kali ini gue bakal bagiin tutorial cara mengaktifkan ini NPC tanpa menggunakan name tag, oke? Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum kalian nonton tutorialnya ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, harap menekan tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya, oke? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, ini lihat, ini ada talknya ya. Kalau di cuma di apa itu di anu kan nggak bisa di talk. Pertama-tama kalian summon seorang NPC. Summon kalau kalian belum tahu cara menyuman NPC seperti ini, kalian nggak bisa kirim, ini seorang NPC-nya, ini yang ini belum nggak bisa ditelak ya, yang ini bisa, Nah, pertama-tama kalian harus mencet tombol home di HP kalian, home, kan langsung fair class dan kalian hapus himpunannya, Hapus semua hapus dan kalian buka, kita speed up aja yo. Dan di sini aplikasi Minecraftnya sudah terbuka, ada agak sulit ya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Word-nya. Aplikasi Word-nya kita buka. Kita tunggu. Some iron golem give fall our eyes. Langsung saja kita coba lihat apakah working atau tidak. Working. Work. Gimana boleh bilangnya? Bisa atau tidak gitu aja ya. Gak usah gaya bahasa Inggris kalau emang gak bisa, work guys. Di sini juga bisa pencet talk, tapi talknya itu nggak bisa digunain. Mungkin ini belum ditambahin oleh si Mojangnya, nenek Mojang, belum bisa, Tapi ini work ya. Kalau kalian mau coba, silahkan coba saja. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya sebanyak-banyaknya, mungkin tutorial saya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you again in the next video. Goodbye.